hospice. Yes. Leslie was being treated here years ago. He'd come here thinking it was familiar and safe. You know where we are? Just ahead is the hospice my brother runs. He'll take us in. That didn't answer my question. I honestly don't know. For all I know, I'm losing my mind and you're just a delusion. But I'd like to think I still have a shred of dignity and an obligation to protect my patient. As an officer of the law, you should too. Oke, kita balik lagi sekarang di chapter 4 di The Evil Within. Oke, gue sebelumnya udah nyoba. Nyata nih game belum dioptimize buat resolusi 1920x1080. Ternyata frame dropnya ini pada saat gue pakai di maxi, kenapa itu? Setelah gue pakai di resolusi maksimal monitor gue, setelah gue bikin ke resolusi layar 1366768 settingan layar laptop, lancar-lancar aja, fine di frame di atas 30 frame rate-nya. Tapi begitu gue set ini 1920x1080, langsung frame drop-nya hampir setengah, gila. Sedangkan gue record pakai PC monitor gue, jadi agak kerasa. Vega gue ternyata udah kurang mampu buat recording di layar HD. Kita kemana, Profesor? Kita kesini. Cari-cari. Kita cari-cari item. Tapi itu ada rumah di situ. Kita kesini dulu, paling dekat. Kita tadi dari gerbang sana. Kita coba kesini. Ada satu kayak itu. Atau ruangan buat upgrade. Profesor bisa dibawa ke sini. Apa ini? The Journal of Sebastian Castellanos. Kita masuk. Dia kalau itu ada lambang seperti itu berarti bisa, berarti upgrade. Kita masuk ke, balik lagi ke rumah sakit. Pukul. Kenapa kaca juga pecah? Tangannya nggak apa-apa dia pukul kaca. Ini apa? Kita masuk. I knew it. Karakter udah mulai terbiasa dia masuk cermin. Dan gue ada beritanya Resident Evil mau dikeluarkan versi remake-nya. Supervisor nggak ikut. Di sini. Oh, nggak ada. Udah hilang nyata. Kita kesini. Whatever is the matter. Kita upgrade dulu. Ada map fragment 1 yang terlewat sama kita. Sini ada apa lagi? Oh, enggak ada apa-apa lagi. Kita upgrade. Maximum sprint time. Ini juga di upgrade 5000, gede juga. Live God, coba kita lihat yang lain dulu. Ini kepake buat bos.
durasi ininya. Just time. Damage multiplier kalau tambahin itu nambahnya dikit dia. Ini ke Gunnyball. Ini dulu kita akan main hit and run 6 second sininya. Ini lifeguard melee. Ini sering deh nih, tapi 5000 dia. Weapon. Pistol, kita lebih banyak ammo peluru pistol nantinya. Ini dulu deh, 3000 melee damage. Oke, kita fokus ke ini dulu. Tanpa ammo. Ini berapa? Nambah 500.000. 5000. Oke, kita escape dulu. Sudah cukup. Oke, kita save dulu. Oke, ini tingkat kesulitan yang nightmare-nya belum kebuka. Soalnya seperti biasa, kalau mau unlock nightmare itu mesti namatin dulu game-nya sekali di tingkat kesulitan survival mungkin. Survival ini tingkat kesulitan normal. Bisa upgrade ini penting. Oke, kita keluar lagi. Oke, di sini ada apa? Botol. Help! Help! What's wrong with this kid? Itu dia kenapa di situ? Oh, dia di sana. Ayo. Kita ke sana. Ah, tapi gue mau meriksa gedung ini. Cekin aja tuan kecil. Kita lihat dulu di sini ada apa. Di sini nggak ada sesuatu kan? Nah, kita ambil ini. Kita butuh korek. Kita butuh korek. Kita lihat di sini. What could have happened here? Itu ada apaan ya? Kayak ada suara-suara. Ini apaan ini? Terdapat apa? Shotgun ammo, dapat sering juga. Oke, di sini ada apa? Itu apa? Pickup. Kita butuhin. Ini kayaknya gue next video gue harus pakai layar yang lebih kecil karena serius gak nyaman resolusi 1080.
cuma karena faktor ini aja, faktor resolusi. Soalnya dia settingan grafiknya itu. Oh, zombie ya ternyata. Halo. Get rid of them. Wih, wih. Parah. Ternyata ada zombie di sini. Kita tembak. Kenapa ke situ? It's them. They're coming. Oke. Tampil kampak. Sini ada apa? Dari sini ada apa? Oh, enggak nyamas. Oke, sini belum ada apa-apa. Oke, ini tempat buat kejar-kejaran. Di sini ada apa? Kita ambil. Pick up. Kita pick up. The good doctor is here. Di sini ada apa-apa lagi? Kita punya kampak untuk nge-kill satu zombie. Kenapa? Kemana dokter? Dokter kabur. Ini buat ngumpet. Nggak ada. Did you take care of them? Udah, nah aja. Kita masih di ruangan ini, udah kita cek soalnya. Oh, disitu ngumpet, kaget aja. Kita bakar deh, ntar hidup lagi. Tunggu, tunggu, kita lihat ke dalam. Dokternya pintar juga deh, kabur sendirian. Oke, kita cek di sini. Oh, ini ruangan tadi. Oh, ternyata ada pintu sini baru nggak. Oke, kita cek ke bawah. Itu ada pickup apa? Space pickup dijatuhin barang apa? Oh, jatuh itu kan dia salah dibakar. Oke, kita turun. Oke, di sini frame drop-nya terasa banget. Kita lihat ada apa. Nice, ada sering. Kita ambil. Ada suara zombie. Oke, kita pukul kepala yang terpakai ini. Mana dia? Kita ambil. Untung aja kampaknya nggak langsung hilang. Peel away. No tearing. Just expose everything. Apa nih? Don't you fret. Itu siapa? No, don't. Valerio, it's me. The good doctor is here. This is my brother, Valerio. Leslie's original doctor. Peel away. What? Yes, expose everything. Dia lagi sakit jiwa.
What are you doing? Aduh, kemana jalannya coba tuh? Nyangkut kan? Aduh, kita ganti senjata. Serius gak nyaman frame drop nih, kita pakai ini. Sini, keluar sini. Keluar sini. Ayo Hilario. Berat juga badannya. Nah ini kenapa nih? Hidup lagi. Oh, dia ngelihat waktu dia masih normal. Oh, dia kena itu. Ada kunci. Oh, di badan zombie ada kunci. Oke. Oke, kita cek di badan dia. Ya itu kan zombie-nya udah die. Oke, ini diapain lagi? Di sini. Tadi di sini. Di ZF. Klik kiri. Spacebar, control, E, spacebar, F. Kenapa gak mau? Coba cek lagi gambar tadi. Di perut samping, bener. Di perut samping, kita dari sini. Sini. Nah, di sini. Dari mana? Ke bawah. Ke bawah dikit. Nah. Sadis. Sempatnya dia bangun. Oke, dapat kuncinya. Dah. Dapat kunci.
lanjutin lagi? Oh enggak, sudah. Sip. Si profesor kemana tadi? Dok, kemana dok? Dia bilang ngumpet lagi. Main kurs, kita kesini. Oke, Hilario udah kita ini. Karena kita keluar dari tempat ini. Itu apa, Leslie lagi? That came from outside. Yes. Cekin aja Leslie, kerjaan aja. Kita ke sini. Oh iya, kita ngisi ini dulu. Biar nggak langsung mati. Kita isi stringnya dulu. Kan masih cuma dua. Jadi kita bisa tahan berapa pukulan. Kita samperin dia. Dia di sini ya. Ih, kaget. Sepertinya ada setan keluar, bakar. Ini apa? Kita tong, kita pukul. Oke. Ini fix gue berikutnya gue main di resolusi layar lebih kecil. Laptop kayak nyaman. Oke, kita masuk. Mungkin kalau gue pakai Titan enteng. Kita ke... Kita pukulin. Kita cari barang. Karena tiap barang di game kayak gini penting. Karena ini game survivalnya apa? Ini lemari. Gak bisa pukul. Gak ada sesuatu di raknya. Gak ada. Gak ada apa-apa di sini. Ini apa? Oh. Oke, kita keluar. Tadi si Leslie teriak-teriak dari mana dia? Oh, hantunya jatuhin ini juga. Tadi Leslie kan dari dalam situ dia. Sudah hilang karena kita tinggal. Itu ada orang-orang sawah di situ. Oh, ini pintu keluar kita, berarti kita kesini. Oke, kita udah ke kiri sini, ke sana. Kita sekarang ke kanan tadi tempat Leslie teriak tadi dari sini. Nah, banyak orang-orang sawah di sini. Oke, kita coba ke sini. Nggak ada itu, teman. Berarti karena frekuensi ammo pistol lebih banyak, kita bisa upgrade pistol. Ini apa? Botol lagi, jatuhin. Oke, kita lihat di sini. Aduh, ini tau lagi masuk ada jump scare zombie. Kita ambil, korek penting. Kita cek lemari. Oh, buat ngumpet ternyata. He's gone down there. Kita lihat ada apa di bawah sini. Kita lihat ada apa di bawah sini. Ini gedungnya, temboknya pada hancur gini, kayak habis perang dunia. Waduh, di sini ada apa? Ini cahaya dari mana?
Ada ruangan sebelah. Kita masuk. Oke. Si Mr. Profesor sejauh ini dia selamat. Karena dia pintar ngumpet. Gak tahu dia matinya chapter berapa atau dia bisa bertahan hidup. Kita ambil korek. Eh, ini ammo peluru deh. Kita ini kenapa ya? Foto-foto apa kita lihat? Oh, bukunya ada fisiknya. Lah, dok. Terus amat. Kita lihat fotonya gak jelas. Ah, foto kita. Kenapa ada gambar kita di situ? Wah, stalker nih. Foto kita isinya. Foto karakter ini. Acak-acak rumahnya. Eh, ini ada apa? Help me, Leslie. Help me. Oh, thank heavens. Dr. Jimenez is here. Set him down. Wait, Doc. I think something's coming. Oh my god. Pistol, pistol. Drop your weapon. Stay here. Settle down. Aduh, kaget. Jadi, kenapa tato ada? Oh my god. Apaan itu? Something scary. Be still. Oh. There's nothing to be afraid of. Wah, musuhnya transparan lagi. Sini loh, sini. Mana dia? Kita pukul dulu sekali baru kita tembak. Scary. Scary. No, stay right here. Gila, ngilang gitu dia. Bikin kaget aja tau lagi nge-zoom. Si ini cuma. This place is a death trap. Is there anywhere safe at all? I think that's unlikely. Bakar aja. Nih, makan tuh, bakar tuh rasa. Tuh, biar enggak sakit lagi. Can't get out. Can't get out. We must be going this way. Duh. Can't get away. Can't get away. Kenapa dia dikejar-kejar? Ambil ini. Aduh. Sinilah aja ada barang apaan. Kenapa ngambil pick up sini? Kita buang di sini. Kita buka. Nice. Kita butuh buat upgrade itu. Sini ada apa lagi? Gak ada. Kau dipecahin? Gak bisa. Oke. Gak semuanya bisa dipecahin ternyata. Kita naik. Kenapa nih? Tadi bunuh Leslie nih. Leslie marah. The stairs are gone. Tih, tangganya hilang. We must be collectively losing our minds. 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 Ah, datang si itu bosnya tuh. Rufik. Itu Rufik. It is you. Leslie, who the hell are you? No! Don't follow! Kita ikutin dia, minta diikutin itu ke dalam floor dari mana. Hah? Kenapa? Doctor? Hilang semua. Leslie? Jadi tangga. Jadi lorong panjang. Kita kesana. Fuck. Karena tadi si itu dari situ. Si Rufik. Jalan gak bisa cepat kita. Oh, udah mulai cepat lagi. Dan dokternya hilang. Oke, diculik sama dia. Kita sini. Eh. Kenapa ini? Waduh. Wow. Lah, ini kan di yang di pabrik itu.
Eh, di pabrik dia balik lagi ke Mas Kejiwa. What is going on here? Tiba-tiba di sini dia. Oh, wah semakin seru, nice. Oke, sekian dulu dari gue. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.